Welcome back to my channel. Hari ini pokoknya beresin baju. Wow, beresin kloset. Sama Ibu Tina. Ibu Tina, kelihatan lebar banget. Ya udah tembok nggak? Hati-hati Ibu Tina. Yang di bawah daripada dorongannya. Oke lah, kita cari apa lagi? Oh my gosh, uratku ketarik. Yo, itemnya nggak ada, Ma. Kosong. Mama deh, mama deh, berat-berat deh. Demi buat pindahan. Oh, borong. Yang di bawah lebih gede daripada yang bawah. Pindahan nyuci baju dulu, nyuci spray 3 mesin sekaligus, 4 laundry. Biasa nyuci baju di sini. Tuh mesinnya banyak macamnya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Iya, pengeringnya. Kita pakai 2 mesin sih ini sama yang bawah doang. Hai. Biasa di belakang kelihatan ada api-apiannya. Tuh kan tuh, loop. Hari ini kita mau bawa ini. Mau ku bawa ke apartemen yang baru digotong. Kayak kemarin juga waktu dari Target ke sini digotong. Bismillah. Di sini kalau misalkan bawa kayak tisu gulung, bawa kontainer kayak gini, kalau nggak muat di kantong kresek dikasih kayak gini apa biasanya sini, ini dibilangnya di sini stripe, biar gampang gitu tuh, biar ditentengnya kayak gini caranya. Aku nggak tahu deh di Indo udah ada belum konsepnya kayak gini, tapi pertama kali aku lihat konsep ada stripe itu di sini. Sekarang kita mau ke Target. Kemarin kita udah ke Target beli kontainer yang itu, draw-nya. Cuman yang kalian lihat gantungan kunci di sana habis. Gantungan baju. Kita bakal ke Target yang gedenya. Yang lebih gede. Yang lebih epicnya. Ini Targetnya gede pisan nih yang di sini. Sini.
Kita kebagian baju-baju, gantungan baju. Jadi ya, home decor, home decor. Kok bisa kayak gini? Apa-apaan di nih? Ya kan, bener-bener. Kok bisa ya? Kagak dapat gantungan baju, akhirnya jajan dulu ke sini. Tony's Cable Cart Restaurant. Namanya Cable Cart karena restonya mirip kayak cable car. Awannya. Wih, oranye, biru, pink. Wih, epic dah. Ibuku pesen fish sandwich, aku pesen hot dog. Sama kita share curly fries, terus minumnya juga share Coca-Cola. Terus ditemenin sama sunset, sunsetnya udah hilang enggak jadi. Oke. Okay. Hah? Aku kafe ke belakang. Sampai tutup. Tadi itu nya dibalik jadi close. Close, close. Jadi ini dia update-annya untuk kloset, karena gantungan yang nggak cukup terus ditarget pada habis, akhirnya nggak jadi color coordinate. Pokoknya warna-warnanya nggak jadi ditata, ya cuman kayak gitu seadanya aja. Ya sudahlah, dia capean. Kita lanjut saja. Yang sampingnya rapi, yang sampingnya ya udahlah gitu. Sebenarnya belum selesai, masih ada nih. Itu yang mau digantung karena hangernya nggak cukup. Ini masih ada. Dikit-dikit lah. Udah, selesai. Udah keisi itu. Dapat drawernya. Oke, segini dulu lah untuk hari ini. Let's do unboxing. Hey yo! Recently, I got the package that is from Teddy Black. I got a bag. I mean, I already know what I choose. The bag came in with a box like this. And when you open it, it's not very safe because the bag is wrapped with the bubble wrap. And also, the bag came with the dash bag. I choose the Ava, wait, what is called? The Ava Gold 9-inch with beige color. So pretty, my god. The bag is made in Italy and the leather is made of premium leather, 100% Italian source materials. Wow. And you got the shoulder strap. It came with the shoulder strap and is adjustable. You got the, what is called, chain. It's like as accessories for the bag. Ta-da! Wow, I like the size of this bag. Is not too big, not too small. I think I can carry my camera, my phone, my lip product, like lip tint, lip gloss, lip balm. I love they made a soft material inside the bag. It look like this. They have a zipper pocket and they have a regular pocket. And also they have a zipper too in the back. This is great for important stuff like phone, wallet,
or maybe just card, cash. Okay, let me put the strap. Ta-da! You can make it look like a girly look. You can make it look like a casual look. I like to wear a sling style like this and make it shorter. I think this is perfect for a gift too, because with Teddy Black, you can enjoy the luxurious look with a fair price. This is my first bag that looked like a girly look with this color. But Teddy Black has so many collection. Every single month they release a new collection. So that's why make sure to check their website. I will put the link in my description box below. And thank you for Teddy Black for sending me this bag. Pretty bag. I love it. So yeah, back to my closet video. Ini adalah closet tour dan kelanjutan dari nyari gantungan baju. BTW aku udah upload videonya pas aku nyari gantungan baju sampai ke San Jose. Daerah San Jose sih. Sebenarnya itu bukan San Jose. Daerah Milpita Santa Clara, cuman deket San Jose. Jadi ya aku bilangnya San Jose. Tapi akhirnya dua bulan apa sebulan kemudian dia stok lagi di Target yang deket rumahku. Anyway, aku bakal kasih lihat hasil akhir klosetku yang isinya bajuku sama baju ibuku, walaupun baju ibuku dikit. Tada! Jadi ini dia hasil akhirnya. Setelah aku beres-beresin bajunya, aku sedikit color coordinating, bener gak sih ngomongnya? Atau ditata warnanya. Sini sisa gantungan bajunya yang aku beli lagi di Target sini waktu udah restock. Di bagian sini jadi ada spot untuk kayak ngumpetin baju. Ngumpetin baju. Di situ aku taruh celana-celana yang jarang dipakai, ala baju yang kayak dress atau baju langsungan. BTW kalau kalian sadar kenapa gantungan bajunya ada warna abu-abu, ada warna hitam, jadi itu untuk nandain mana baju ibuku, mana baju aku. Yang gantungannya warna abu-abu itu baju ibuku, yang gantungannya warna hitam itu punyaku. Baju emakku cuman ada itu yang di belakang, ada 1, 2, 10, 11 doang gak? Ada 11 baju makku. Masih ada kok yang dilipet di bawah. Nah, kelihatan kamera. Dan yang di bawahnya tuh ada rak drawer. Baju drawer ini baju yang dilipet-lipet, yang warnanya gelap. Yang ini baju lengan panjang. Yang ini kaos lengan pendek. Ini kaos-kaos yang baju putih dan sedikit abu-abu. Yang paling bawahnya itu kaos biasa tapi lengan panjang sama yang warna-warni. Sampingnya ada dingklik. Nanya buat apa? Ngambil baju yang di bagian atas, karena ini yang paling atas gak mungkin kan aku tanpa dingklik ngambil. Tidak sampai. Yang ini lompat nyampe sih. Yang itu tuh. Tuh. Wih. Ada ambruk semua kalau gue loncat. Terus sampingnya ada sepatu ibuku, sepatu heels yang belum pernah dipakai. Terus itu ada kos kaki. Nah, sampingnya ada kontainer. Ini baju emakku yang untuk summer. Atasnya ada handuk-handuk, sial-sial lainnya. Kita ke bagian paling atas. Kalau yang paling atas, yang tadinya planning awalnya itu hanya baju-baju untuk cuaca dingin. Maksudnya kayak sweater, apalagi ya, hoodie. Lebih banyak hoodie ada sih yang sebagian digantung, cuman ada sebagian juga yang dilipat, ditaruh di atas ini biar yang gantungannya agak sedikit longgaran biar nggak penuh. Celana jeans. Kalau di sampingnya itu celana juga, tapi untuk
tidur atau enggak untuk celana rumahan. Dan yang di paling ujung sana yang enggak kelihatan, yang diumpetin, yang enggak estetik atau rapi, baju tidur yang atasan sama bawahan, ada celana pendek, jeans, bahan, rok. Ya, aku masih punya rok. Tapi itu punya ibuku waktu dia masih muda, muat di aku. Kayaknya udah sih itu aja. Ini yang aku bakal mau pamerin ke kalian. Kantungan topi-topi sama bini atau kuplukku. Topi koki, ada topi baseball juga. Fondasi untuk nahan topinya itu jatuh 3 kali. Pertama malam-malam dikira tuh ada maling. Terus yang kedua itu pagi-pagi. Kukira itu yang jatuh barang-barang yang ada di samping deket jendela. Akhirnya aku tambahin double tip khusus untuk tembok. Aku tambahin 2 nempel sampai sekarang. Fondasi untuk gantungan bajunya itu aku beli di Amazon. Kayaknya sih cukup segitu aja. Apalagi sih? Udah kan? So ya, yeah, jadi ini dia untuk sekarang ini, untuk sementara ini. Kelihatannya klosetku kayak gini. Nggak tahu ke depannya bakal obrak-abrik atau warnanya tidak bakal teratur lagi, atau mungkin nanti bakal ada tambahan gantungan sesuatu di sini. Nggak tahu. Nanti aku bakal update lagi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini sama subscribe second channel aku. Jangan lupa subscribe. Jadi itu dia video untuk kali ini tentang klosetku, dan aku harap kalian suka. Jadi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan subscribe juga second channel aku. Jangan lupa juga follow sosial media aku, Instagram, Twitter, TikTok, and check link yang ada di description boxku. Ya udah, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aku lagi lihat ada lupa sesuatu gak sih? Nggak, udah gitu aja. Okay, bye. Thank you, Teddy Black. I love it. Subscribe. Okay, bye beneran.